Halo. Halo, selamat datang. Kita tunggu berapa menit lagi ya sampai semuanya pada masuk. Oke, sambil ngobrol. Jadi sebenarnya hari ini tuh saya udah janji sama teman-teman kalau misalnya teman-teman tuh yang minggu lalu udah pernah ikutan webinar ini, saya tuh udah janji karena mau bawa seorang model untuk didemonstrasiin makeup. Cuman karena saya nggak punya temen yang bisa dijadikan model dan hadir hari ini, jadi saya langsung demonstrasi ini langsung ke muka sendiri aja, nggak apa-apa ya. Oke, jadi langsung aja. Hari ini tuh mau peragain atau mendemonstrasikan tentang complexion. Jadi cuman sampai complexion aja karena waktunya nggak cukup untuk ngejelasin satu-satu step by step gitu sampai ke hasil akhir makeup. Nah, kali ini makanya kenapa saya udah pakai makeup mata, cuman makeup mata yang simple aja karena mau lebih nunjukin ke complexionnya atau ke makeup base makeupnya, kayak misalnya foundation, concealer, bedak, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh banget nanya di kolom komentar. Tanyain terkait complexion ya, atau enggak foundation, bedak, atau blush on misalnya. Nanti sambil praktekin, saya sambil jawab pertanyaan teman-teman. Untuk suaranya udah oke ya, untuk suara sama koneksinya udah oke. Jadi sambil ngobrol aja, tadi tuh saya udah pakai skincare karena skincare itu tuh penting banget untuk untuk fondasi kulit kita, untuk melindungi kulit kita dari makeup, karena makeup tuh sebenarnya tuh jahat ya. Nah, makanya kenapa harus selalu pakai skincare dulu sebelum makeup. Nah, tadi saya mau review sedikit, saya tadi pakai skincare ini dulu untuk toner, sebagai toner pakai Pyung Kang Yul, ini essence toner, terus langsung pakai water gel cream, ini dari Mamon, ini produk Korea juga, tadi barusan udah dipakai, terus pakai, oh udah ada yang bertanya nih katanya tentang bedak, nanti sekalian saya jawab. Nah, ini masih skincare dulu ya, kita lanjut skincare. Ini saya tadi pakai eye cream setelah pakai moisturizer. Ini eye cream di bawah mata, sebenarnya ini juga baru saya cobain kalau eye creamnya, jadi katanya boleh dipakai sebelum makeup. Terus kalau misalnya untuk menghindari crack, kalau di bawah mata kalian atau di bawah mata kliennya, terus di smile lines itu kan biasanya suka ada garis di sini. Kalau dipakein foundation terus nggak terhidrasi dengan baik si kulitnya, itu bakal crack atau bakal kelihatan gitu garis di sini, dan kalaupun udah di-set itu bakal susah banget untuk dibenerin. Nah, makanya salah satu option kalian bisa pakaikan dulu Pure Pawpaw atau Lucas Pawpaw. Mereknya sih apa aja ya, yang penting yang pau-pau gini, jadi dia pelembab dari pepaya gitu, ekstrak pepaya. Oke, setelah pakai ini baru kita bisa pakai semprot dulu sama Studio Tropic Priming Water. Ini saya pakai yang ini, yang untuk hasil lebih matte. Ada lagi yang warnanya pink kalau misalnya teman-teman mau hasilnya itu lebih dulu. Sekarang saya pakai dulu ya.
Nah, sekaligus menjawab teman-teman yang tadi nanya, sebenarnya bagusan katanya tuh ada yang nanya nih, katanya bagusan pakai bedak tabur atau bedak padat. Sebenarnya tergantung lagi sama kebutuhan dari kulit teman-teman. Kalau misalnya kulit teman-teman itu cenderung berminyak, berminyak banget. Nah, saya sarankan untuk pakai yang bedak tabur aja, karena bedak tabur itu lebih bagus untuk kontrol minyak. Oh, ini ada yang nanya, katanya kalau webinar pakai YouTube orang lain bisa nggak? Saya maksudnya yang pakai YouTube orang lain atau kakak yang lagi nonton pakai YouTube orang lain? Kayaknya bisa, selagi kalian ngeklik yang di webnya. Saya nggak tahu ya, cuman untuk teknisnya gimana, coba tanya dari tim luar sekolah supaya lebih pasti gitu jawabannya. Terus, saya mau pakai foundation, jadi foundation yang saya pakai di sini tuh lebih ke full coverage. Cuman saya nggak mau terlalu gimana-gimana, jadi pakai yang sedikit aja. Ini tuh Maybelline Superstay. Ini bisa dibeli di mana-mana, gampang banget dibelinya. Sama Naturaktor. Ini saya tuh beli beberapa warna. Naturaktor itu kayak krim gitu, jadi dia banyak banget warnanya dan konsistensinya tuh bentuknya krim dan apa ya, lebih thick gitu, lebih tebel. Untuk resep mixing fondi sebenarnya cuman digabungin aja. Saya juga nggak pakai teknik bakar-bakaran gitu karena sejujurnya belum nemu dan belum pernah cobain untuk teknik yang bakar-bakar gitu. Jadi makanya kalau untuk mixing foundation sendiri saya cuma pakai, kalau ada 3 konsistensi foundation kalian langsung campurin aja. Misalnya yang dari krim, terus yang agak lebih cair dari foundation ini sama foundation ini, bisa digabungin jadi 3 konsistensi foundation. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya 2 konsistensi foundation yang berbeda juga, dicampur jadi lebih bagus gitu. Nah, untuk perbandingannya sendiri, kalau saya sih sekarang lagi pakai 1:1 aja, jadi nggak terlalu banyak juga si adonannya. Foundation bagus yang mana kak, antara liquid atau yang padat? Balik lagi tergantung sama kebutuhan kulit kakaknya sendiri. Kalau kulit kakaknya sendiri nggak banyak jerawat, nggak banyak kemerahan, jadi nggak banyak yang ingin ditutupi, jadi bagusnya tuh mending pakai foundation yang liquid aja. Kalau misalnya banyak jerawat, teksturnya pengen ditutupi, terus ada juga kemerahan atau bekas-bekas jerawat, flek, itu bagusnya pakai yang krim, atau kalian bisa campur aja keduanya. Kalau misalnya pakai Naturaktor Maybelline Superstay sama Makeover Power Stay, gimana kak? Saya udah pernah cobain juga dan itu hasilnya bagus-bagus aja. Selagi sebenarnya gak ada resep yang gimana juga, karena itu tuh gimana ceritanya si produk tersebut sama skincare kalian sama primernya itu bisa kawin gitu. Jadi bisa bisa klop. Nah, kalau misalnya udah klop, itu mau pakai foundation apapun, terus kalian mau dipakai berjam-jam pun bakal bagus hasilnya. Kalau yang wajahnya cepat berkeringat, bagusnya pakai apa kak? Nah, buat teman-teman kalau yang misalnya concernnya atau permasalahannya itu adalah mukanya tuh yang gampang banget berkeringat. Nah, sebisa mungkin sebelum kalian pakaikan bedak tabur, sebelum diset, jangan keringetan dulu. Jadi kalau mau awet, kalian harus makeup tuh jangan di tempat yang panas gitu, yang sampai kalian tuh berkeringat. Jadi sebisa mungkin untuk di set sama bedak, sebelum diset sama bedak, kalian jangan dulu keringetan. Atau dengan cara kalian pakaikan juga es batu sebelum makeup. Nah, buat saya sendiri, kalau misalnya pakai foundation itu sebenarnya pakai brush dulu, diratain. Tapi saya nggak mau yang terlalu tebal dan banyak foundationnya. Jadi ini bakal diratain aja ke seluruh muka.
Oke, okay, kalau ada kulit wajah yang membengkak di wajah, itu gimana ya? Nah, sebisa mungkin tolong pakai produk-produk dan juga pakai alat-alatnya itu yang steril, supaya nggak makin parah pembengkakannya. Terus di tap-tap aja pelan-pelan di bagian yang bengkak. Terus jangan pakai, jangan diseret-seret karena biasanya agak kurang bagus ya. Lanjut pertanyaannya. Kalau pengaplikasian blush on, misalnya setelah pakai bedak, bagaimana Kak? Blush on bisa dipakai di setelah pakai bedak, asalkan blush on yang dipakai itu dia bentuknya kayak powder. Kalau misalnya blush on yang teman-teman pakai bentuknya cair atau liquid, sebisa mungkin hindari dipakai saat sesudah pakai bedak. Jadi usahakan dipakainya tuh sebelum pakai bedak. Jadi kalian pakai foundation misalnya kayak gini, terus pakai concealer. Nah, habis itu baru kalian aplikasikan blush on yang cair. Baru set pakai bedak. Kalau blush on yang kakak punya bentuknya powder, di set dulu pakai bedak, baru pakaikan foundation. Nah, ini saya pakai sponsnya mereknya Cheek Door. Tulisnya gimana ya? Susah juga sih. Cheek PP, terus abis itu Dourl. Nah, itu bagus banget. Ini saya cuma beli 8.000 harganya waktu kemarin diskon dari harga 13.000. Menurut saya ini bagus juga ya. Rasanya nggak kayak nabok gitu. Kayak nggak ketabok mukanya. Biasanya ada spons yang terlalu keras. Oke, sebentar ya, saya sambil ngeblend karena takutnya. Nah, biasanya kalau misalnya dicampur gitu foundation itu beda-beda hasilnya. Jadi kalian harus sering-sering coba-coba mixing foundation supaya tahu, oh, finishnya ini ternyata dicampur Maybelline, misalnya Maybelline dicampur makeover. Kebanyakan yang makeover, oh ternyata dia hasilnya lebih dewy. Atau kebanyakan yang Maybelline, itu ternyata hasilnya lebih ke matte. Jadi itu hasil atau finishnya itu harus kalian tahu juga dalam memixing foundation atau mengaplikasikan foundation. Kan kalau kalian udah tahu finishnya, itu kalian menghadapi klien juga, misalnya klien itu beda-beda kan tipe kulitnya, jadi kalian udah siap gitu untuk menghadapi klien-klien yang berbeda tipe kulit. Buat muka bopeng gimana Kak? Buat pakai foundationnya, usahain buat yang bopeng itu pakai primernya itu yang silikon base. Jadi itu ada permukaan yang bolong-bolong itu bisa ketutup sama si primernya. Terus pakaiinnya, pakaiin aja langsung foundation. Untuk apa es batu ngaruhnya sama enggak sama pakai es batu? Jadi kalau es batu itu bagusnya untuk bikin pori-pori yang ngebuka di kulit kita itu tuh jadi lebih ngecilin gitu. Itu makanya kenapa banyak MUA-MUA tradisional gitu, MUA-MUA yang udah lama, sebelum mereka banyak coba produk primer, itu mereka biasanya suka pakaikan es batu ke daerah-daerah wajah yang pori-porinya itu besar, karena manfaatnya itu bisa ngecilin pori-pori. Oke, saya scroll dikit ya. Nah, gimana Kak kalau misalnya pas lagi ngeblend fondi tapi nggak mau nempel di muka klien? Bingung mesti gimana ngakalin ya? Berarti itu kliennya lagi pakai krim dokter. Nah, krim dokter ini yang harus dihindari. Kalau misalnya teman-teman punya klien, terus kliennya itu apalagi nikahan, biasanya kan harusnya MUA itu klien punya apa ya? Punya konsultasi dulu gitu sama si klien. Apakah kliennya itu sedang mengikuti resep dokter? Karena biasanya kalau resep-resep dokter sama makeup skincare dari racikan dokter itu biasanya bikin mukanya tuh
licin, jadi kalau misalnya dipakein makeup bakalan lengser gitu, longsor gitu, pokoknya nggak akan nempel, jadi susah banget nempel. Nah ini udah pakai foundation, terus kalau misalnya kalian ke klien, aplikasikan foundation tuh harus sampai leher atau enggak sampai sini. Mana ya catnya? Tips biar beruntusan kalau tuh foundation, pakaikan dulu brush. Ini brush yang lebih besar dari ini juga bisa, tapi yang pipih aplikasikan dulu sampai semuanya tuh ketutup, terus habis itu diratain pakai spons. Kalau foundationnya cukup coveragenya, kalau coveragenya bagus pasti itu ketutup. Tapi kalau misalnya kalian mengharapkan nggak mau benjolan-benjolan kecil beruntusannya itu kelihatan, itu ya susah ya, karena biasanya tuh makeup tuh bakal menutupi kemerahan atau enggak warna-warna gitu, hyperpigmentation di wajah. Tapi kalau untuk tekstur sendiri itu susah banget ditutupi. Buat mata panda cara menyamarkannya gimana? Jadi kalau misalnya mata panda ini agak tricky ya. Saya sendiri kan punya kantung mata, terus abis itu matanya hitam, jadi ada apa namanya dark circles. Nah, biasanya kalau misalnya saya pakai concealer yang lebih terang dibanding warna kulit, itu bakal jadi abu-abu bawah matanya. Terus bakal, meskipun saya set dengan bedak, tuh pasti bakal kelihatan banget gitu. Warna bawah mata ini tuh beda banget. Nah, cara ngakalinnya, kalian pakai dulu, kalau kalian mau, kalian pakai orange corrector, jadi kayak concealer, tapi warnanya tuh orange. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau, nggak apa-apa, kalian aplikasikan dulu foundation atau concealer yang gelap warnanya. Jadi kalian aplikasikan dulu yang warnanya gelap di bagian bawah mata, terus kalian timpa foundation. Terus kalau misalnya kalian mau pakai concealer yang lebih terang lagi, boleh. Tapi untuk daerah yang gelap, usahakan kalian pakai warna yang kuning, yang agak warnanya tuh sama persis sama warna kulit. Jadi jangan yang lebih terang, pokoknya jangan yang lebih terang kalau kalian punya matanya gelap bawah matanya. Kamera saya emang kurang ini ya, jernih ya. Buat karedi buat pori-pori besar, cuman gimana, macam mana? Kalau misalnya pori-pori besar itu sama kayak bopeng-bopeng gitu ya, jadi bisa dipakai primer yang mengandung silikon. Terus gimana kak, apakah berarti 1 minggu dulu krim dokternya menjelang nikah? Nah kak, lebih baik jangan 1 minggu, kalau bisa tuh 2 bulan sebelum nikah. Cuman kalaupun emang nggak bisa lepas dari krim dokter, nggak apa-apa, 2 minggu, minimal 2 minggu benar-benar lepas sama sekali nggak pakai krim dokter. Terus kalau misalnya udah terlanjur, kalian bisa coba teknik bakar foundation, katanya itu bikin nempel di wajah yang kulitnya itu lebih apa ya, karena pakai krim dokter kan lebih licin kan. Nah kalian bisa coba pakai teknik yang bakar itu. Cuman untuk saya sendiri, saya belum pernah cobain, jadi belum karena belum tahu gitu hasilnya gimana. Kakak soalnya bentar lagi mau nikah, ya sebisa mungkin jauh-jauh hari udah berhenti ya. Eyeshadow warna apa yang cocok untuk cowok? Kalau misalnya saya juga sering makeupin cowok untuk photoshoot. Biasanya untuk cowok saya pakai yang warnanya tuh netral banget, yang nude. Jadi warna-warna kulit, terus warna-warna yang coklat dikit, supaya ngasih dimensi di matanya tuh, kalau matanya tuh lebih tajam atau enggak lebih ada dimensinya, jadi lebih dalam gitu. Kameranya nggak blur? Kameranya apa koneksinya ya? Apa kayaknya koneksinya deh? Oh katanya dibilang di laptop jelas kok gambarnya katanya. Jadi concealernya harus sama dengan warna foundation gak kak? Atau lebih gelap dari foundation? Iya untuk buat yang bawah mata ya. Buat yang bawah mata gelap,
usahakan supaya nggak warnanya tuh abu-abu, warnanya yang sama-sama warna kulit atau enggak yang lebih gelap juga nggak apa-apa. Wah, maaf banget ya teman-teman, kalau ini ternyata saya udah baru lihat banyak yang komen katanya blur ya. Aduh, maaf banget ya, mungkin koneksi sayanya yang kurang jelas. Gimana dong? Kalau gitu kita sambil jawabin Q&A aja, jadi lebih fokus ke jawabin pertanyaan ya, supaya teman-teman kalau misalnya ngeblur juga kan kayaknya lebih susah untuk ngelihat hasilnya. Iya, yeah, agak ngeblur ya. Ya ampun, maaf ya teman-teman. Rekomendasi warna lipstick untuk kulit yang cerah. Nah, kalau warna lipstick untuk kulit yang cerah gitu, itu bagusnya tuh pakai warna-warna nude atau enggak kalian bisa ombre. Sebenarnya kalau warna ombre yang dicampur gitu antara nude sama warna yang gelap itu bisa cocok di segala warna kulit. Jadi kalau kalian warnanya cerah, kuning langsat atau enggak sawo matang gitu, tan, itu bagus kalau kalian pakai, hasilnya tuh bakal bagus gitu lipstiknya kalau misalnya pakai teknik ombre. Iya, yeah. Oke, okay, sambil lanjut aja ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang nggak kelihatan gambarnya, mohon maaf. Tapi saya sambil ngejelasin juga, jadi bisa sambil ngedengerin aja ya. Untuk selanjutnya, ini tuh saya udah pakai foundation yang cukup coveragenya. Jadi menurut saya udah bagus banget untuk nutupin kekurangan di wajah saya. Jadi saya mau langsung aja pakai foundation, pakai blush on. Nah, untuk blush onnya ini pakai yang Jafra. Ini tuh tipe blush on yang cream. Jadi dipakainya sebelum pakai bedak. Dan biasanya saya suka aplikasikan pakai brush dulu karena biar higienis aja gitu. Apalagi kalau teman-teman punya klien, zaman sekarang kan udah mulai orang parno banget ya sama apapun itu. Jadi kalian sebisa mungkin untuk tetap menjaga barang-barang kalian, terus peralatan make up itu steril. Kalau saya sendiri suka pakai alkohol 90% untuk ngesterilin makeup sebelum dipakai, terus brush kayak gini itu pakai alkohol disemprot aja. Terus alkohol yang 90% itu dia nggak ngerusak makeup karena dia cepet nguapnya. Biasanya tuh kalau beberapa alkohol atau bahan kimia lainnya untuk ngesterilin kan bisa ngerusak makeup kan. Nah, kalau yang 90% itu nggak ngerusak makeup karena cepat nguap. Nah, kalau udah, sebentar lagi saya mau set pakai bedak. Tapi teman-teman, biar nggak crack, kita harus lihat dulu apakah si foundation ini itu tuh udah nggak ada yang kelipat-kelipat lagi atau nggak masih ada yang kelipat-kelipat. Kayak ada lipatan-lipatan nih di bawah mata, biasanya ada kerutan-kerutan, terus di bawah sini juga itu harus rata banget sebelum dipakein bedak. Karena kalau udah diset pakai bedak, kalian mau kayak gimana juga ya susah mau ngegantinya. Untuk bedak, rekomendasi bedak untuk kulit yang kuning. Saya punya ini jiket punya, kayaknya dia lebih murah dari banana powdernya apa gitu merek yang mahal. Ini mirip banget. Terus dia warnanya kuning. Terus kalau misalnya kalian warnanya nggak terlalu kuning juga kulitnya, ini tuh bisa dicampur sama bedak lain yang warnanya putih. Biasanya kalau misalnya klien saya punya kulit tuh berminyak banget, pori-porinya tuh besar, saya pakainya bedak yang ini, bedak tabur dulu baru pakai bedak padat. Nah, bedak taburnya tuh yang Coty Air Spoon. Coty Air Spoon ini dia lumayan bikin kulit itu tuh bener-bener ketarik gitu.
Nah, itu bagusnya untuk teman-teman yang punya kulit pori-porinya besar, berminyak. Nah, karena ini warnanya tuh putih gitu, bisa dicampur sama yang GCAT Lux Pro Powder. Ini bisa dicampur. Kalau kalian nggak punya, ini juga nggak apa-apa pakai produk yang misalnya Maybelline atau apa, dan kalian bisa campur warna bedak tabur tuh supaya nggak terlalu putih. Tuh, jadi cara nyampurnya tinggal dimasukin ke satu tempat terus diaduk-aduk aja. Saya juga belajar ini dari teman saya sendiri ya. Teman saya kan yang mulai juga, terus dia bilang kalau cara untuk nyamain sama warna kulit dicampur. Oke, ini ternyata banyak yang nanya teknik ombre gimana kak? Maaf kurang paham. Ya, jadi kalau teknik ombre itu kalian pakein lipstick atau lip cream yang warnanya tuh bener-bener pucet, pucet, pucet banget. Nah kalau misalnya kalian udah pakein itu di bagian dalamnya pakai warna yang gelap banget dan dicampur dikit-dikit. Nah itu bakal hasilnya bergradasi. Kalau misalnya itu udah bergradasi, jadi kan warnanya tuh nggak terlalu pucat tapi nggak terlalu bold, jadi lebih seger aja untuk semua tipe kulit biasanya tuh bagus. Untuk rekomendasi lipstick untuk bibir gelap, rekomend warna apa kak? Mungkin kalau warna tergantung dengan selera kakak, tapi kalau misalnya untuk bibir gelap usahakan lipstick yang pigmented. Saya pakai lip tint ini, mereknya dia Celebfit, dia tuh produk Korea ya, tapi bagus banget meskipun lip tint. Bibir yang gelap sekalipun dalam satu kali swipe langsung ketutup. Ini lip tintnya, dia mirip kayak lip cream tapi lip tint, jadi ringan. Oke, nanti sebutin merek ya. Oke. Oke, yang tadi bedak itu Coty Airspun. Nih, kalian bisa lihat. Taruh sini dulu deh bedaknya. Coty Airspun. Itu bedak. Nah, ini tuh kalau nggak salah harganya 160.000, tapi dia warnanya tuh macam-macam. Kalian bisa pilih. Biasanya ada yang warnanya tuh translucent atau nggak berwarna, jadi kalau misalnya kalian aplikasikan tuh nggak akan belang gitu warnanya. Terus harganya 160.000 tuh worth it banget karena ini banyak banget nggak habis-habis. Nah, sebelum saya set, saya tap-tap dulu di bagian yang ada kerutan-kerutan di wajah. Nih, lipetan hidung sini biasanya tuh suka lupa kan, kalian nggak ratain lagi atau nggak di smile line. Nah, sebelum kalian set pakai bedak, tolong jangan senyum dulu. Jadi jangan cengengesan dulu, karena kalau misalnya semakin senyum, garisnya tuh makin kelihatan. Nah, biasanya itu yang bikin si foundation kita crack. Jadi diginiin dulu, ditetep, baru pakaikan bedak. Untuk teman-teman yang kulitnya tuh berminyak banget, pakein bedaknya tuh cemong aja. Jadi jangan takut-takut, jadi gak boleh pelit sama bedak tabur. Apalagi kalau kulit kalian yang berminyak banget, pakein banyak aja. Karena bedak tabur ini bagus untuk nyerap minyak yang ada di wajah kita dan ngebantu ngeset si foundation tuh gak kemana-mana, gak geser. Nah, itu satu cara biar makeupnya tahan lama ya. Kalau buat bibir pecah-pecah, itu bagusnya kalian pakaikan dulu pelembab sebelum makeup. Jadi saat kalian pakaikan skincare, jangan lupa pakai pelembab. Terus kalau misalnya masih pecah-pecah, pakai aja lip gloss atau apapun yang glossy, itu bakal lebih menyamarkan pecah-pecahnya. Kakak yang muah ya, iya. Jadi saya tuh MUA sama content creator. Hari ini tuh lagi jadi MUA sekaligus content creator.
Kalau biasanya saya suka share-share makeup sama share tutorial di YouTube ataupun di Instagram. Jadi kalau Instagram kan cuma 1 menit gitu. Nah, panjangnya tuh di YouTube, tapi kalau misalnya versi singkatnya ada di Instagram. Kalau teman-teman pengen, Kak tolong dong review produk lokal ini yang lagi ngehits banget, misalnya BLP atau enggak produk lokal ini Viva. Kalian boleh banget DM atau enggak komen, bilang aja pengen minta di review. Jadi nanti saya coba review ya, coba bikin videonya. Oke, okay. Business set ini saya mau tunjukin ombre lips ya. Kulit berminyak meresahkan, Kak. Pokoknya kuncinya, kalau teman-teman punya kulit yang berminyak banget, kalian harus primernya tuh harus benar. Primernya tuh kalau bisa pakai yang silikon base, supaya dia nutupin pori-pori yang besar. Biasanya kan kalau kulit berminyak itu karena pori-pori yang di wajah kita tuh besar banget. Jadi setelah beberapa waktu kalian pakai makeup, minyaknya tuh bakal keluar. Nah, si primer itu dia bagusnya untuk menghalau si minyak-minyak tersebut itu keluar. Nah, setelah pakai primer yang bagus, kalian harus set bedaknya kayak gini, cemong aja. Tapi set dulu, diam dulu sekitar 3 menit atau 5 menit. Waktu itu saya pernah pakai teknik ini dan seharian tuh makeup lebih tahan lama. Dibanding yang cuman gini terus langsung dihapus. Mana ya? Dibanding nih pakai pakai bedak tabur segini terus habis itu langsung dihapus aja. Udah. Tapi kalau misalnya di sini dibanyakin gitu ya. Bagian sini kan bedaknya banyak. Terus cemung gitu. Nah, dia tuh ya setelah 3 menitan si minyak-minyaknya tuh keluar di sela-sela pori-pori. Waktu itu saya udah sempet coba dan saat udah keluar minyaknya di sela-sela pori-pori terus kita tambah lagi pakai bedak, terus habis itu tungguin lagi, terus habis itu baru di wipe, itu bakal tahan lebih lama lagi foundationnya. Jangan lupa di set pakai setting spray. Buat kecilin pori-pori gimana sih, Kak? Kayaknya susah sih untuk pori-pori. Biasanya tuh pakai, coba rajin pakai sheet mask. Jadi sheet mask tuh saya mau coba juga. Jadi mending kita coba bareng-bareng pakai sheet mask setiap hari. Jadi katanya sih bagus untuk pori-pori, yang masalahnya tuh pori-pori kulitnya. Nah, karena hari ini tuh lebih ke complexion, untuk teman-teman yang nanyain tentang makeup mata, mohon maaf banget ya, nggak akan dibahas. Jadi lebih baik minggu depan kita bahasnya tentang mata aja. Jadi sekalian saya juga mau ngasih lihat ke teman-teman cara bikin jahit mata. Jadi kalian udah pernah dengar belum apa itu jahit mata? Nah, nanti minggu depan maksudnya saya akan tunjukin gimana caranya. Dan kalau misalnya kalian mau coba, mending bareng-bareng kita coba. Nah, setelah ini kalian mau pakai bedak padat boleh nggak, Kak? Boleh. Asalkan udah rata semua ya si foundationnya. Jadi nggak blok-blokan gitu. Maaf banget ini lagi sheet mask apa, Kak? Nah, sheet masknya tuh macam-macam. Biasanya sih saya suka beda-beda merek ya, karena tergantung sama tipe kulit. Misalnya kalau misalnya kulit kalian berminyak, aku pernah pakai yang Emina, terus yang The Body Shop, terus Face Shop, The Face Shop. Terus sama Innisfree itu ada yang kandungannya ada tea tree oil, itu bagus untuk nahan minyak. Cuman kalau saya kan kulitnya itu bukan cuman berminyak ya, jadi ada bagian yang kering. Jadi saya pakai produk-produk skincare tuh yang untuk all skin type. Jadi di bagian yang kering itu nggak akan ngelupas, tapi di bagian yang berminyak juga masih oke. Kak, kadang kalau habis makeup kan suka keringetan gitu, terus makeupnya jadi acak-adul. Iya, selalu pasti kayak gitu. Nah, kalian bisa touch up, ataupun kalau misalnya kalian mau lebih awet lagi saat makeupan nih ya, usahakan jangan keringetan pas
Pokoknya kalian boleh keringetan tapi asalkan udah di set pakai bedak kayak gini. Kalau misalnya udah di set pakai bedak kayak gini terus kalian keringetan pasti masih awet. Tapi kalau misalnya foundationnya masih basah, terus juga apa namanya tuh blush onnya masih basah, terus kalian keringetan saat kalian set pakai bedak pasti akan kurang bagus gitu hasilnya. Sabun muka apa yang bagus untuk cowok biar muka nggak berminyak? Saya pernah pakai yang Garnier Charcoal gitu untuk laki-laki. Ada yang khusus untuk laki-laki, itu bagus. Terus nggak bikin mukanya ketarik juga karena beberapa daerah saya kan agak kering ya. Itu bagus untuk berminyak, yang Garnier Charcoal atau apa ya. Pokoknya dia warnanya hitam gitu bentuknya. Nama IG-nya apa, Kak? Ini nama IG aku, @ajengptrn. Bisa tolong tulisin nggak? Saya nggak, soalnya nggak bisa ngetik di sini. Oke, ini bisa kalian pakein blush on sama contour. Sebentar. Ini contour. Oh iya, ini ada yang nanya, katanya Kak gimana sih caranya bikin bibir gak hitam? Maaf ya, baru tadi aku udah baca tapi aku lupa jawab. Terus rekomenin lip balm sama lipstick yang gak bikin bibir hitam dong Kak, makasih Kak. Kalau misalnya teman-teman punya bibir yang hitam, aku saranin kalian buka Instagramnya Black Sugar, itu teman saya. Nah dia tuh kulitnya tuh tan, terus dia juga punya bibir yang hitam dan dia udah sering banget nge-share tentang produk-produk yang bagus untuk mencerahkan bibir yang hitam. Kalau nggak salah tuh dari produk lokal, tapi saya lupa ya namanya apa untuk lip balm ya. Tapi untuk bibir yang hitam, kita bisa scrub setiap 2 kali seminggu lah, biar bibirnya tuh sedikit lebih cerah. Oke, sambil jelasin lagi, mana ya brush? Oh iya, ini live-nya sebentar lagi selesai. Jadi saya mau pakein dulu contour, abis itu highlighter ya. Mana ya brush? Oke. Bentar lagi ya, live-nya selesai. Jadi sabar dulu, saya mau jawab-jawab pertanyaan. Nah buat konturnya sendiri, ini tuh saya pakai yang palet. Kenapa palet? Karena kalau misalnya kalian adalah MUA, kalian bakal gampang banget untuk aplikasiin atau campur-campurin warna bronzer ataukah shading di sini karena banyak warnanya. Terus kalau misalnya untuk warna kulit yang cerah, yang terang gitu, maksudnya masih fair atau enggak medium kayak kuning langsat, itu bisa pakai warna ini dicampur sama warna ini. Kalau misalnya lebih warm, bisa dicampur sama ini. Jadi pokoknya bisa dicampur-campur lebih enak. Terus aplikasi ini juga di bagian luar wajah aja supaya sedikit lebih tirus dan berdimensi. Jangan lupa harus selalu di blend karena kalau misalnya ngegaris gitu itu bakal hasilnya nggak natural dan kurang bagus ya, kelihatan banget itu gak rata gitu. Nah buat cara ininya sendiri, ini tuh dari ujung kuping ke arah ujung bibir, jadi kayak gini. Cuman apa namanya, gak usah selalu garis gitu, tapi di blend aja. Gimana ngikutin bayangan kalian? Kalau misalnya kena cahaya kan biasanya pengennya tuh ketutup gini supaya kelihatan lebih tirus gitu. Nah, udah pakai contour. Biasanya sih saya nggak suka pakai contour hidung ya. Kita skip aja kalau misalnya teman-teman masih penasaran. Boleh, kita coba. Tapi karena waktunya juga udah mepet, jadi saya mau langsung pakein aja highlighter. Terus habis itu mau pakai lipstick aja deh. Sekali lagi,
sekali lagi ya, tahan ya. Oke, jadi mau pakai highlighter. Ini saya tuh punya highlighter ada beberapa sih, cuman yang paling saya suka itu yang mereknya Sleek Makeup. Nah udah kayak gini, kenapa? Karena kebanyakan klien saya tuh kan kulitnya tuh kuning langsa, terus ada yang sawo matang juga. Ini tuh sering banget dipakai dan sering habis. Jadi ini tuh bakal kepake banget kalau misalnya kulit-kulit yang Indo banget gitu. Karena ini warnanya tuh emas. Jadi hindari kalau misalnya kulitnya dia agak gelap gitu atau kuning, itu bagusnya tuh warna-warna yang emas, terus agak sedikit perak gitu. Jangan yang bener-bener perak silver. Kalau dipakein highlighter biasanya kurang natural. Kalau misalnya pengen hasilnya tuh yang kayak beneran kilauan asli dari wajah gitu, pakainya warnanya yang warm, kayak warna gold gitu. Terus ini tuh nggak lebay, jadi saya suka. Untuk produk apa namanya Indonya, bisa coba lihat makeover punya. Terus bukan produk Indo sih, tapi ini murah banget, ada namanya Wet n Wild. Nah untuk pakai highlighter di mana aja, di bagian sini, terus di bagian sini, di hidung, di tulang, di jembatan hidung, sama di bawah sini. Kalau misalnya kalian mau di atas bibir juga boleh. Nah setelah kali ini saya mau tunjukin apa yang namanya ombre lips. Karena ada teman-teman tadi ada yang nanya ombre lips itu gimana. Nah biar putih untuk laki-laki apakah, aduh karena kita dijajah sama Belanda, kayaknya mindset kita tuh masih berpikir kalau kulit putih itu paling bagus, paling cantik. Padahal mah enggak guys. Ngapain orang bule ke Bali buat tanning? Padahal kan menurut kita mah ya kulitnya udah bagus. Tapi menurut kita tuh itu karena standar kecantikan aja sih. Oke, untuk untuk ombre lips teman-teman, pakai warna yang satu itu tuh warnanya pucet banget, terus satu lagi warnanya gelap. Saya akan campur dua warna ini. Yang pertama itu yang warnanya nude, namanya itu Mizu, mereknya Mizu, terus warnanya latte. Jadi ini saya hapus dulu ya si bibirnya. Ini cepet aja buat nunjukin ombre lips tuh kayak gini. Ya, membersih mukanya habis. Terus buat teman-teman kalau misalnya pengen lihat makeup tutorial sehari-hari wisuda gitu-gitu, saya suka bikin di Instagram. Boleh dicek. Ada IGTV juga. Terus review produk, kayak produk-produknya Emina gitu, produk-produk lokal, produk Korea. Oke, jadi ini saya mau ngeliatin ombre lips sambil ngobrol ya. Ini warnanya latte, punya Mizu. Jadi warnanya tuh pucat. Wangi kopi. Nah kayak gini gitu kan, lumayan pucat ya. Gak semua orang pakai warna ini tuh bagus. Makanya kenapa saya saranin untuk ombre lips, karena kalau udah di ombre tuh kesannya segar, terus warna kulit apapun tuh bisa nyampur gitu, bisa cocok gitu, entah mengapa. Oh ya, terus saya lanjut dalamnya pakai yang Starfit Lip Tint. Ini di Shopee ada, harganya 115 itu kalau nggak salah. Bentar, sambil jawabin pertanyaan ya, dikit lagi. Kak, gimana caranya ngatasin kalau makeup luntur tanpa harus makeup ulang lagi dari awal? Kalian bisa touch up, misalnya kalian udah makeup nih, terus habis itu makeupnya tuh luntur, atau kalian berkeringat dan juga berminyak kulitnya.
kalian bisa touch up. Touch up itu apa aja sih produknya yang mesti dipakai dan diaplikasikan. Nah, kalian harus tap-tap dulu pakai tisu yang kering di bagian yang berkeringat atau berminyak. Terus kalau misalnya enggak, kalian pakai kertas minyak untuk nyerap minyak. Terus tap-tap aja, jangan digeser supaya enggak makin acak adut. Nah, terus habis itu kalian bisa semprotin dulu ini apa namanya nih, setting spray, supaya si makeupnya tuh agak melt dikit, jadi enggak kaku gitu. Nah, baru kalian tambahin lagi, boleh pakai concealer kalau kalian bisa ngeblendnya. Tapi kalau misalnya enggak, kalian pakai bedak yang padat aja, biasanya udah ada coverage, jadi bisa ketutup. Nah, gini aja. Terus jangan disemuain bibirnya. Di blend. Biasanya kalau misalnya gradient lips kayak gini atau ombre lips kayak gini, bikin bibir kelihatan lebih tipis. Kalau kalian sukanya yang bibirnya tuh full gitu, yang kelihatan tebel kayak Kylie Jenner gitu, itu bisa dipakein ke seluruh bibir. Nah, jadi warnanya tuh nyampur antara warna yang gelap sama warna yang pucat. Nah, iya, lipstick ombre ini lucu banget. Jadi emang lagi ngehits juga, lagi ngetren lipsticknya tuh tekniknya tuh pakai ombre lips gitu. Ini bagus banget. Terus apalagi kalian kalau misalnya suka pakai lip gloss, pakein aja lip gloss lagi. Jadi lebih tahan lama. Nah, udah gitu aja untuk hari ini. Teman-teman kalau misalnya masih mau nanya-nanya, ngobrol-ngobrol tentang makeup, boleh banget DM aku lewat Instagram @ajengptrn. Tapi kalau misalnya mau nunggu minggu depan tuh saya berniat untuk membahas tentang makeup mata ya. Jadi kita bahas makeup mata, gimana cara bikin alis, terus gimana cara bikin jahit mata. Apalagi MUA ya, harus udah bisa sekarang jahit mata, biar matanya itu, bulu matanya dia nggak copot-copot, nggak gampang copot, terus nggak nusuk-nusuk. Udah ya teman-teman, terima kasih yang udah hadir saat ini. Kurang ke atas kan nunjukin produknya. Oh maaf ya, tadi nunjukin produk apa ya BTW? Produk lipstick kah? Ini produk lipstick. Terima kasih ya teman-teman yang udah hadir. Banyak rekan-rekan perias pengantin pakai embel-embel MUA. Ya karena MUA adalah makeup artis, tapi artisnya itu bukan berarti artis yang kalian muncul di TV gitu. Kan biasanya, wah itu artis, oh ternyata MUA tuh makeupin artis. Nah bukan berarti kayak gitu, jadi makeup artis itu artis yang seperti seniman gitu. Artisnya itu dalam artian kayak seniman. Nah di wajah ini, wajah klien itu disebutnya kanvas. Jadi kenapa dia disebut artis? Karena dia tuh seakan melukis di atas kanvas gitu. Nah kanvasnya itu adalah muka. Nah karena muka orang tuh berbeda-beda dan ada seninya tersendiri gitu. Jadi makeup pengantin juga bisa dibilang MUA. Oke, makasih ya. Ini udah hampir 1 jam juga. Saya harus ada keperluan lagi. Makasih teman-teman udah hadir ya di webinar kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian tetap sehat. Semoga berkah. Sebelum foundation apa yang harus dipakai, serum atau sebelum foundation pakai primer ya? Oke, udah kejawab ya pertanyaannya. Follow Instagramnya. Makasih semuanya. Subscribe juga ya channel aku, karena aku suka bikin tutorial makeup. Sehat selalu. Terima kasih sama-sama. Teman-teman yang udah selesai, boleh keluar.
Sama-sama. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Makasih semuanya. Have a nice day. Sekarang saya mau keluar ya. Dadah. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jadi minggu depan akan punya pembahasan yang berbeda. Dadah.